Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, kemarin banyak sekali yang bertanya kepada Almera Parabola ya. Kenapa sekarang ini mencari satelit Asia Sat-5 itu sangat sulit sekali ya? Bagaimana bang caranya? Tolong buatkan tutorial kembali bang, bagaimana cara untuk tracking ke satelit Asia Sat-5. Memang saat ini satelit Asia Sat-5 sangat bukan sulit sih, tetapi tergantung beamnya ya. Kalau saya bicara masalah beam, tergantung beamnya bisa atau tidak menggunakan dish parabola dengan ukuran tertentu. Di sini saya akan contohkan, yang akan saya gunakan adalah dish 6 feet ya. Dish 6 feet ini adalah dish parabola dengan ukuran paling minimal untuk mencari satelit Asia Sat-5. Dan akan saya buktikan apakah memang sulitkah mencari satelit Asia Sat-5. Kita buktikan, ikuti video Almera Parabola. Oke, sahabat Almera Parabola di rumah, saya akan lakukan tracking. Fokusnya di sini tracking ya, tapi saya tidak akan scan di receiver. Sahabat bisa lihat parabola yang saya gunakan adalah dish ukuran 6 feet, ukuran yang paling terkecil untuk log satelit Asia Sat-5 dan arahnya ke satelit Telkom 4. Nih. Sudah nampak kan? Nah, ini berada di satelit Telkom 4, transpondernya 4180 vertikal 29799. Kualitas sinyal 81%. Akan saya cari atau pindahkan ke satelit Asia Sat-5. Oke, transpondernya saya siapkan ya. Nih, nama satelitnya Asia Sat-5. Oke, gelap ya. Asia Sat-5, transpondernya 3961 horizontal 30.000. Coba aku keluarkan dulu sub biar lebih keluar kayaknya. Nampak nggak? Nampak nggak? Nih. C Asia Sat-5 5150. Dari mounting satelit Telkom 4 naikkan saja. Sedikit saja. Nah, ini sub C Asia Sat-5, sinyalnya sudah didapatkan 76% di 3961 horizontal 30.000. Ya, gampang sekali kan? Tidak susah untuk tracking ke satelit Asia Sat-5. Jadi
apa ya? Kalau hanya sekedar mencari posisi Asia 5 memang gampang ya. Tetapi yang paling sulit itu memang untuk cari channel-channel feed-nya ya. Karena semakin besar disk yang kita gunakan, maka feed yang terjaring akan semakin banyak. Oke, sahabat Almera Parabola di rumah, nampaknya cukup jelas ya bagaimana caranya tracking ke satelit Asiasat 5 ini. Dan bisa kalian coba trik seperti ini dari Telkom 4, turunkan saja, nggak usah digoyang lagi, sudah bisa kita dapatkan. Terima kasih sahabat sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.